Halo Sobat Rengspot, kembali lagi bersama gue Ilham Ramadhani di Rengspot TV. Sob, hari ini seperti biasa nih konten review sepatu. Nah cuma kali ini sepatunya cukup spesial kalau dibilang. Kenapa? Karena sepatu ini merupakan keluaran dari kampanye yang cukup besar dari Otus Egg, yaitu mereka menamakannya kampanye Nusantara. Di mana kampanye Nusantara ini mengeluarkan series, yaitu series yang pertama adalah Hikayat Pandawa 5, di mana masing-masing 5 Pandawa itu akan mengeluarkan sepatu gitu. Nah cuma dari 5 Pandawa itu ada yang mewakili nih sob, dari sisi atletnya. Yang pertama dari kalau 5 Pandawa itu kan pertama berarti ada Arjuna. Nah Arjuna itu diwakilkan oleh Muhammad Al-Baghir. Kalau misalkan Nakula diwakilkan oleh Gian Zula, Sadewa diwakilkan oleh Ais, Yudhistira diwakilkan oleh Bang Cesar Silitonga, dan yang terakhir Bima diwakilkan oleh si Ryuji Utomo gitu. Nah yang akan gua review ini adalah sepatu keluaran dari si Ryuji Utomo yang dinamakan adalah Catalyst Bima. Oke, sebelum gua masuk langsung untuk mereview sepatu ini, langsung aja deh buat kalian yang belum like, komen, dan subscribe channel Rengspot TV, langsung aja di subscribe. Ditunggu. Untuk informasi aja nih, jadi di seri Hikayat Pandawa 5 ini akan mengeluarkan sepatu IN dan FG untuk masing-masing pemerannya. Jadi kalau kayak ini nih, kayak si Bima ini keluar sepatu bolanya dan sepatu futsalnya gitu. Dan mungkin yang nextnya juga kayak misalkan si Arjuna atau si Yudhistira itu akan keluar football dan futsalnya. Dan silo yang dipilih juga oleh Otus Egg itu merupakan silo Catalyst. Si sepatu Catalyst Bima ini merupakan sepatu signature dari si Ryuji Utomo. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena di sepatu Catalyst Bima ini ada logo Ryuji Utomonya. Yang sepengetahuan gue sih ya, jadi di 4 Pandawa lainnya kecuali si Bima ini, itu hanya mewakilkan si wayangnya aja gitu. Nah kalau si Catalyst Bima ini benar-benar pure adalah sepatu kolaborasi antara Otus Egg dengan si Ryuji Utomo gitu. Oke, mari kita bahas si sepatunya, si Catalyst Bima ini. Karena bagian uppernya sama, gue pilih salah satu ya, si FG-nya aja. Nah si FG-nya ini kalau dilihat dari bahannya sih, sebenarnya bahannya nggak jauh beda dengan seri Catalyst yang udah ada. Cuma ini dikombinasikan dengan plastik TPU dan bahan microfiber. Jadi ini lebih, kalau bisa dibilang ya, ini lebih lentur, jadi lebih mudah dan lebih nyaman ketika kalian pakai. Lebih, intinya lebih menyesuaikan kaki lah gitu. Nah yang menarik adalah di desainnya. Menurut gue ini berani banget sih dari sepatu-sepatu yang pernah dikeluarkan oleh Otus Egg. Pertama dari desainnya itu ada gambar kukunya, kemudian di sini juga ada ukiran-ukirannya dan ada sarung kotaknya. Kemudian di sini juga ada tali terpilin berwarna merah putih yang udah gue konfirm ke pihak Otus, ini melambangkan persatuan Indonesia atau sisi nasionalismenya gitu. Nah kenapa dipilih warna merah? Karena warna merah ini melambangkan karakter si Bimanya yang agresif, berani, dan sangat bergelora. Ini kalau bisa kalian lihat ya secara detail, ini sampai ke bagian lidahnya juga di print gitu sih, sampai full bagian uppernya. Untuk talinya masih menggunakan tali pipi. Nah insole-nya nih yang menarik, kalau misalkan kalian bisa lihat di bagian insole-nya itu ada logo Ryuji-nya. Bentar ya, gue copot ya biar jelas nih. Oke, di insole-nya ada logo Ryuji utamanya, karena yang seperti gue bilang di awal, ini merupakan sepatu signature atau kolaborasi Otus Egg dengan Ryuji, maka ada logo Ryuji utamanya. Dan ada pattern baru juga sih dari insole-insole sebelumnya yang pernah dikeluarkan oleh Otus Egg gitu. Nah ini juga kalau nggak salah teknologi terbaru deh, teknologinya itu namanya teknologi self-fit. Jadi ini lebih empuk dan lebih menyesuaikan kaki. Oke lanjut, gue bahas si FG-nya dulu ya. Masuk ke outsole. Nah outsole-nya ini sebenarnya sama dengan si seri Catalyst yang udah pernah ada, yaitu seri Catalyst Basilix yang emang udah cukup digemari oleh para pecinta Otus Egg gitu. Jadi Otus si outsole ini runcing, terus juga nggak terlalu tinggi, jadi cocok buat kalian pakai. Dan juga kalau misalkan kalian pakai ini ya nggak terlalu sakit sih kakinya, karena ditunjang dengan insole yang sangat empuk tadi gitu. Nah yang menarik juga nih, di bagian outsole-nya itu ada logo Ryuji Utomonya. Kalau misalkan kayak yang seri kemarin tuh si BBS, nah itu kan logonya ada di bagian upper. Nah ini dibalik, jadi logo Ryuji-nya itu ada di bagian bawah, di bagian insole dan di bagian outsole-nya gitu. Nah oke, masuk ke futsalnya. Nah kalau futsalnya ini sebenarnya sama sih dari bagian uppernya, dari bagian talinya, insole-nya. Insole juga menggunakan insole self-fit yang tadi gue bilang, yang teknologi terbaru dari Otus Egg. Midsole-nya juga sama seperti seri-seri Catalyst sebelumnya, seri Catalyst Basilix, Catalyst Chipper, itu juga sama, outsole-nya juga sama. Nah mungkin
masih banyak yang nyari si katalis chipper, gue nggak ngerti kenapa ya, apalagi katalis chipper biru. Nah, mungkin ini bisa jadi solusi sih, kalau misalkan kalian terbiasa pakai silo katalis, nah ini sepatu si katalis Bima ini bisa menjadi opsi untuk kalian pakai gitu. Ya cuma menurut gue pribadi ya, sebenarnya kalau dari seri futsalnya seperti katalis pada umumnya, cuma emang karena ini kolaborasi dengan pemain sepak bola yaitu Ryuji Utomo, maka yang sangat spesial adalah di seri footballnya gitu, di seri FG-nya. Masih banyak yang nanya nih bang, itu kalau bagian uppernya itu gampang luntur nggak sih atau gimana sih bang gitu. Nah, ini gue bisa bilang ini nggak gampang rusak, nggak gampang luntur sih, karena ini di print, kalau misalkan kalian cuci gitu ya sepatu ini, kalian sikat apa segala macam, ini nggak akan luntur sih, jadi aman ketika kalian pakai sepatu ini gitu. Bagian uppernya pokoknya kuat deh, nggak gampang luntur, nggak gampang rusak gitu dong. Oke, itu tadi review gue tentang si Katalis Bima ini. Menurut gue ya, campaign Ortusik yang sekarang itu keren banget sih. Dengan campaign Ortus Nusantara sudah mengeksplor si, kalau bisa dibilang ya, ini adalah budaya dari suku Jawa gitu. Nah, cuma harapan gue sebagai pecinta Ortus Egg, mungkin bisa aja Ortus Egg mengeksplor suku-suku yang lain. Kan di Indonesia banyak banget tuh budayanya, suku-sukunya juga banyak banget. Kayak ada suku Bugis, ada Dayak, ada suku Papua, Toraja, Bali, apa segala macam. Dan mungkin orang-orang daerah tersebut yang merupakan pecinta Ortus Egg juga bangga kalau misalkan budayanya atau daerahnya dibuat signatur oleh si Ortus Egg gitu. Oke, sekian review gue tentang si Katalis Bima ini. Sudah kalian bisa beli di semua outlet Rank Sport, di Bogor, di Rank Ciledug, atau Rank Green Lake juga udah bisa kalian beli. Harganya itu harganya Rp499.000, diskon menjadi Rp455.000. Gitu. CS-nya masih lengkap, ya menurut gue ini sepatu worth it banget buat kalian beli, dan stoknya pun terbatas gitu. Oke, nah sebenarnya juga gue udah gak sabar sih untuk melihat 4 sepatu lainnya dari seri Hikayat Pandawa 5 ini. Apakah 4 sepatu yang itu bisa lebih bagus dari Bima, atau seri Bima ini yang merupakan sepatu yang paling bagus dari seri tersebut gitu. Kita tunggu aja deh nanti gimana. Oke, segitu aja review dari gue. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Tetap support channel Rank Sport TV dengan cara like, komen, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan share ke teman-temannya jika kalian suka dengan video ini. Oke? Dan yang terpenting jangan lupa, level up your game.